أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كبلي bersama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiratnya Allah Subhanahu wa taala, serta salawat dan salam pula semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah wa syukurlah kita kembali dapat berkumpul di tempat ini, di majlis ini, yang mana alhamdulillah kita kembali dapat bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat yang kita baca, kita hadir di tempat ini, Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebab menurunkan rahmatnya yang banyak kepada kita. Mudah-mudahan kita bacaan, keluarga kita, kampung kita dengan berkat salawat kepada Rasulullah senantiasa Allah taala berikan keamanan, keselamatan, dan mudah-mudahan pula kita semua dihindarkan dari segala bala musibahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Kemudian daripada itu kita sambung daripada pembacaan kitab Az-Zahrul Basim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahdan. Maka menaiki oleh malaikat hijab yang pertama bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti kilat hingga sampai kepada malaikat penunggu hijab yang kedua. Maka berkata malaikat itu, siapa engkau? Maka berkata malaikat hijab yang pertama, aku malaikat hijab yang pertama bersama-sama dengan Muhammad yang telah disuruh datang. Maka berkata malaikat itu, Allahu Akbar. Maka mengeluarkanlah tangannya dari bawah hijab itu, mengangkat Rasulullah SAW. Maka demikian pula menaikkan oleh beberapa malaikat segala hijab akan Rasulullah SAW hingga sampai kepada tingkat mi'raj yang ke-10. Maka menaikilah oleh beberapa malaikat hijab lagi hingga sampai Rasulullah SAW pada tempat yang dinamakan dengan mustawa. Nah, di ketika Rasulullah SAW menaiki daripada tingkatan yang ke-9, yang mana di tingkatan ke-9 ini Rasulullah SAW itu sudah tiada beserta dengan Jibril. Karena Jibril alaihissalam senantiasa menemani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Isra sampai Mi'raj, dari langit pertama sampai ke-7 dan sampai ke tingkatan yang ke-8 semalam namanya Sidratul Muntaha. Nah, di ketika sampai sudah di tingkatan yang ke-8, di sanalah tempatnya Jibril alaihissalam. Artinya tingkat yang lebih daripada yang ke-8 sudah tiada bisa lagi Jibril menemani akan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma ada riwayat di ketika perpisahan Jibril dengan Rasulullah, Rasulullah menawari Jibril, wahai Jibril, apa pesan yang engkau pinta lawan Allah Subhanahu wa taala? Macam itu. Jadi apa pesan yang engkau minta wahai Jibril ketika kaina aku bertemu dengan Allah? Apa pesan ikam? Apa pinta ikam? Kan aku sampaikan kepada Rasulullah. Nah, Jibril alaihissalam meminta kepada Rasulullah, menyampaikan permintaannya, napa? Jadikan nanti sayapku yang menaungi akan umatmu di titian Siratul Mustaqim. Cerita. Nah, jadi minta Jibril ini napa? Minta kekuasaan kepada Allah menaungi. Lah, inggih, dengan sayapnya akan siapa? Akan umatnya Rasulullah di titian Siratul Mustaqim. Permintaan Jibril, luar biasa lah. Ingin kalian bahasanya minta apa dan sebagainya, nampak minta hendak menaungi umat Rasulullah. Nah, luar biasa, inilah diantaranya bahasa kitanya, kelebihannya umat Rasulullah.
Inilah diantaranya besar penghargaan, penghormatan dari malaikat-malaikat bahkan Jibril bagi siapa umatnya Rasulullah. Nah jadi kita ingat-ingat, inggi semua yang hadir, yang ada ini umatnya siapa? Umatnya Rasulullah. Nah makanya kita sama-sama saling menghormati. Lah inggi jikalau kita misalnya hendak berbuat baik kepada orang, aja gandang aja, napa aja kita berbuat baik, bahkannya tuha aku pada inya. Kan berarti anom. Inggi terbaik aku pada inya. Inggi tatuha aku pada inya. Ta'alim aku pada inya. Cuma kenapa kita hakun berbuat baik gandang? Itu umat Rasulullah. Nah habis cerita. Kenapa garang? Karena umat Rasulullah itu mulia. Ya leh, biarpun kekanakan mulia juga. Biarpun orangnya jahil, artinya toh kada bapak-bapak, kada alim, tetap yang umat Rasulullah juga. Artinya ketika kita membesarkan mereka pun mendapat kemuliaan luar biasa. Nah, inggih. Nah, jadi kita sama-sama mudah-mudahan kawa membahagiakan umat Rasulullah dan mudah-mudahan sampai kepada nabinya pun menjadi bahagia. Nah, inggih. Nah demikianlah Jibril. Jadi disampaikan oleh Rasulullah riwayatnya lawan Allah Ta'ala. Nah inggi. Lalu jar-jar Allah Ta'ala ringkasnya apa? Apa pesan Jibril wahai Rasulullah? Ujar Allah, ujar Rasulullah menjawab, engkau lebih mengetahui ya Allah. Nah inggi lapin apa? Jar Allah Ta'ala, aku kabulkan akan permintaan Jibril alaihissalam. Nah jadi permintaannya kabul. Nah permintaannya tadi menjadikan sayapnya akan kenaungan bagi umat Rasulullah di titian Shiratal Mustaqim. Nah, luar biasa. Nah setelah tingkatan yang ke-8 lalu Nabi itu menaiki tingkatan yang ke-9. Nah inggihna disanalah perpisahan dengan Jibril alaihissalam. Nah inggih kemudian dibawa oleh penunggu hijab yang pertama. Nah, malaikat hijab yang pertama. Kemudian dibawa oleh malaikat hijab yang pertama inggih ke tingkatan yang ke-10 maka disambut oleh malaikat hijab yang kedua. Nah cerita. Nah inggih yang mana tingkatan yang ke-10 tadi dinamakan makan dengan mustawa atau ngarannya. Nah jadi mustawa tadi ngarannya. Nah ini ada malaikat hijab nang menunggu. Nah ini malaikat hijab ngarannya lah. Artinya bahasa ini penjaganya. Nah kan penjaga itu dinding hijab itu kalau bahasa Arabnya dinding bisa jadi arti akan lah inggi nang banyak kalau kata-katanya nang kita ini banyak terhijab lawan Allah Ta'ala lawan apa lawan dunia banyak berarti kita ini banyak benar nang dunia melupakan lawan Allah terhijab ngarannya ya leh ta dinding ngarannya. Nah ya leh inggi banyak macam itu. Nah terus. Nah ketika itulah Rasulullah SAW naik ke tingkat mi'raj yang ke-10 maka menaiki oleh beberapa malaikat hijab lagi hingga sampai Rasulullah pada tempat yang dinamakan mustawa yaitu tempat yang maha tinggi lagi maha luas terang bercahaya-cahaya maka mendengar oleh Rasulullah SAW akan suatu kalam yang bergerak di atas lauhul mahfuz. Nah, okay. Maka disitulah lantas turun suatu tempat duduk yang amat hebat. Nah, diketika di mustawa Rasulullah mendengar di lauhul mahfuz. Nah, ini ciptaan Allah juga tempat juga. Inggih. Napa kalam itu pulpin bahasa kitanya pulpin. Nah, lah kalam itu pulpin bahasa kitanya. Nah, lalu kata-kata di sini apa? Malaikat nang bunyi kalam bunyi pulpinnya menulis daripada sesuatu nang ditakdirkan Allah itu kedengaran oleh Rasulullah. Nah, itu. Nah ini memang apa yang sudah ditulis Allah namanya di lauhil mahfuz. Nah kalau sudah ditulis Allah namanya di lauhil mahfuz itu kada akan pernah berubah. Nah itu. Nah inggih jadi kan ada takdir-takdirnya Allah, inggih kejadian-kejadiannya Allah sudah tentuakan itu di mana di lauhil mahfuz. Nah itu ngarannya tah inggih tempatnya tah. Nah di sana Tuhan manu apa Allah Ta'ala bahasa kitanya menulis sesuatu yang ditakdirkannya. Nah cuma kita harus mustahil Tuhan itu bertempat, mustahil Tuhan itu seperti manusia. Cuma jelas kita ada riwayatnya macam itu yang menyatakan bahwasanya Allah Ta'ala takdirnya Allah Ta'ala itu sudah ada tertulis di lauhil
mahpus. Nah itulah baik umur sudah ada tulisannya, baik itu rezeki sudah ada tulisannya, baik itu jodoh sudah ada tulisannya. Nah geh, artinya apa? Kada bataha toh kata-katanya tadulu kawan lalu jadi bini kawan, lain-lain jodoh kita enggih, lain jodoh kita lain lah enggih. Ini makanya minta tuh macam itu bagus lah. Apa minta? Ya Allah, kalau inya memang jodoh ulun, satu akan ulun ya Allah. Cuma kalau inya lain jodoh ulun, biar bisa akan ulun ya Allah. Wah, itu wanilah pian berdoa kayak itulah. Enggih, gair ulun biar musi aja tapi sah aja. Masa yang benar, lain jodoh kita berarti. Enggih, supaya jangan tayo buang pulsa nih. Bagun jo lain jodoh kita. Ya Allah, enggih tau buang pulsa duit sarabanya waktu udahnya baju. Nah, lain jodoh kita juga aja pisahkan aja ya Allah. Nah, misalnya tuh ada wani leh. Jadi sudah ada tulisannya. Nah, dan lain-lainnya di mana? Di Lauhil Mahfuz tadi. Nah, makanya ada takdirnya Allah nang sudah ditentuakan Allah, itu ada ngarnya takdir muallaq, ada ngarnya takdir nang mubram. Ketentuan Tuhan nang sudah kada kawa diugah-ugah lagi itu ngarnya mubram. Letaknya di mana? Di Lauhil Mahfuz. Ada karena takdirnya Allah, ketentuannya Allah nang muallaq. Nah, inilah nang kata-katanya bisa dilihat oleh orang-orang saleh. Nah, bisa dilihat. Lah, inggih. Kan kita kadang-kadang bisa betakon. Inggih. Guru, coba panglihati ya kan. Ada juga bacaan tahun ini. Jodohnya nih. Maka tinggal seminggu dua minggu aja lagi habis. Nah, alah inggih. Kada jarang juro inggih awal tahun kan insyaallah. Nah, kan itu kan kayak melihat nih. Nah, nang dilihat oleh sidin itu kenapa? Itu adalah contoh daripada takdir nang Allah. Nah, inggih takdir nang begantung. Inggih apa bedanya lawan nang muburam? Kalau nang muallaq itu takdirnya bisa berubah. Inggih, padahal tahun ini tuh sudah pinanya tangguhan nih. Padahal aku udah habis belum aja lagi obati tahun kayaknya tuh. Kan kayak itu berarti kan bisa berubah. Jangan bamamai lawan tuan guru, bah pian ini salah jar, pian kada kasap berarti jar. Napa? Seminggu lagi habis bulan tahun 2021 belum aja lagi. Kan kayak itu. Kan ada kayaknya takdir nang mubram. Nah, kalau takdir nang mubram, nah itu nang kada kawa dipindah-pindah. Cuma siapa nang tahu? Cuma Allah Ta'ala. Kembali. Jadi kita harus tahu, harus paham. Inggi ada ngaranya takdirnya Allah yang sudah ditulis di Lauhil Mahfuz. Maka di situ lantas turun suatu tempat duduk yang amat hebat. Nah lalu apa? Ketika di Lauhil Mahfuz tadi situ, maka disitulah lantas turun suatu tempat duduk yang amat hebat bersinar-sinar dengan segala cahaya, yaitu yang dinamakan dengan Ar-Rafraul Ar-Rafraful Akhdar. Nah, Ar-Rafraf sebenarnya. Nah, inggih maka mendudukkanlah oleh malaikat muqarrabin akan Rasulullah SAW di atas tempat itu. Maka menaiki oleh Ar-Rafraful Akhdar itu seperti kilat hingga sampai Rasulullah itu di bawah arasy. Maka lalu sangat Rasulullah SAW berdebar-debar hatinya dan terkunci lidahnya daripada berkata-kata dari karena hibahnya arasy tadi. Ada pulang ciptaannya Allah ngarannya arasy. Lah yang lebih besar daripada alam semesta tu aras barang tu ciptaan Allah tu lah ina inggi. Jadi nang ciptaannya Allah nih kerjanya kita cari nang pangganalnya di antaranya aras. Allah dunia jauh na aras tas na inggi. Makanya ada yang kita baca tadi fa in tawallu faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arasyil azim. Nah, inggi Allah Ta'ala itu lah yang memelihara akan arasy yang besar tadi. Kan wa huwa rabbul arasyil azim. Nah, di sini maknanya apa? Artinya kita bertawakal kepada Allah, kita berserah diri kepada Allah, kita harus kuat, harus yakin. Kenapa gerang? Karena arasy yang begitu besarnya aja itu dalam pemeliharaannya Allah. Aras itu pangganalnya makhluk ciptaannya Allah sudah. Leh, ini di antara makhluknya Allah yang paling ganal adalah aras. Nah, aras yang ganal ini pun dalam pengaturannya Allah, dalam pemeliharaannya Allah. Itu ganal.
apalagi kita nang halus nih, nyaman aja Tuhan. Nah, kita nih halus. Engge dunia halus lah, dunia nih bumi nih halus. Kita nih dalam bumi halus lagi berarti. Lah. Nah, artinya apa? Berarti bahasa kitanya kita tawakaluan Tuhan tuh sangka baiknya kuat-kuat. Kenapa garang? Kau aja lah Tuhan misalnya menjadikan aku alim. Bah, mudah aja seorang halus nih. Aras nanggada kau Tuhan matur. Kau aja lah misalnya aku ini menjadi sugih ya kira-kira. Nah, pangana sugih? Supaya jadi khadamnya agama Allah. Nah, supaya kau membantu agama Allah. Sugih? Bagus tak? Niat sugih tak? Lah inggi supaya menjadi bendahara agama Allah. Kan itu? Ayalah inggi. Jadi kau kaina inggi acara-acara membantu. Ada misalnya orang perlu bantuan dibantu, leh. Nah, kenapa? Karena ada duitnya. Amat cuma itu niat sugih tak? Kadang kenapa jadi harus sugih supaya banyak bini lah? Kadang usah tak? Lah, inggi. Kadang usah tu. Kenapa jadi harus sugih? Mudahan sugih berataan kita nih. Inggi supaya jadi kawak bendaharanya agama Allah. Nah, kan bendahara itu mengikuti duit nih. Cuma lain ampuninya. Kan kayak itu. Kata-katanya kan bendahara itu mengikuti duit. Mau banyak diikutinya bendahara itu. Cuma lain ampun bendahara. Ya kan lain. Yang kan tugasnya aja. Kayak itu juga kita. Kain aja mudahan tuh jadi. Yalah, itu banyak duit kita. Harta kita banyak. Cuma ampun kita lah. Lain kita cuma buat mengikuti aja. Kayaknya kita pakai asalkan agama Allah. Nah, macam itu. Nah, kadang bahasa kita jadi milik kita. Atau kadang jadi bendaharanya Allah. Nah, bendaharanya agama, agama Allah itu bagus tak? Nah, jadi nyaman maulor, amunnya ampun kita, ngarannya pun ampun kita, itu ngalih sedikit. Ya leh, nah inggi, amunnya ampun Allah Ta'ala, insya Allah mudah aja. Nah, ya leh inggi. Jadi berdoa yang mudahan, sugih berataan ya leh. Nah inggi. Nyaman sugih juga ya Allah. Nyaman sugih juga. Nah, kawa, ya leh inggi. Haji kawa, umrah kawa, zakat kawa, ingih puasa kawa. Puasa paling kawa 30 hari. Cuma hendak lebih pada 30 hari lah. Pahalanya kawa buka akan orang lebih pada 30 hari. Kenapa garang? Karena tiap-tiap nang kita buka akan, maka kita dapat pahala seperti orang yang puasa han lebih pada 30 wajan kita. Kan kayak itu. Kan marga awan apa? Awan duit dia. Nah, jadi kada apa kita kalau bang misalnya aku aja seadanya aja biar hak miskin di dunia asal sugih di akhirat tah. Mudah-mudahan sugih di dunia, sugih lagi di akhirat. Kan itu doa tah. Ya lah inggi. Kada apa-apa. Tadi niatnya tadi ada catatannya di mana? Orang kada ingat nah. Inggi, apa? Di antara niat nang bagus jelas. Nah, inggi ketika apa? Kita minta sugih, napa? Mudah-mudahan sugih jadi bendahara agama Allah. Oh, macam itu. Nah, inggi itu perkara habaib daulah. Nah, inggi. Nah, terus. Nah, itu aras tadilah. Jadi aras itu warganya luar biasa. Nah, jadi apalagi kita nang halus nih. Inggi, kau juga kah Tuhan ma'alim akan aku? Kau aja pasti. Kau juga kah Tuhan yang misalnya menyugih akan aku? Kau aja. Kau juga kah aku yang misalnya tulak haji tulak umrah? Kau aja. Bayana seorang halus nih. Kau haji Tuhan ma'atur. Mustahil kada kau. Inggi bandingkan lawan aras tanggana kawanya Tuhan ma'atur. Aras tanggana kau Tuhan ma memiliki dan sebagainya. Nah, apalagi kita nang ha? Nang halus. Jadi besar keyakinan kita inggih bahwasanya apapun nang kita serahkan lawan Allah pasti akan hasil. Kenapa? Tuhan itu maha maha kuasa, luar biasa. Nah, inggih. Nah, kita jadi kita apa? Mengambil hikmah aras tadi. Nah, aras ada makhluknya Allah nang luar biasa besarnya inggih cuma tetap dalam kekuasaannya. Nah, tetap dalam pemeliharaannya. Nah, inggih. Nah, dan sangat besarnya dan cahayanya maka di maka dari karena rahmat Tuhan Azza wa Jalla bagi hambanya maka dijadikan olehnya di waktu itu juga akan suatu malaikat serupa Abu Bakar Siddiq kekasihnya Rasulullah buat menyenangkan hati Rasulullah daripada segala kata ketakutannya tadi. Nah, kan kata-katanya kan takutan, kata-katanya takutan atau bahasa kitanya kan hanyar. Ya lah inggih mana saurangan, ya lah inggih hanyar peristiwa-peristiwa nang hibat-hibat pulang tadi Rasulullah. Lalu Rasulullah kadanya apa mudah takajud lah. Heran luar biasa di ketika itu Allah Ta'ala paham dijadikan Tuhan malaikat yang berupa kekasihnya Abu Bakar. Nang menemani Rasulullah sama macam itu. Leh. Jadi apa? Timbul senang hati, timbul nyaman hati, timbul bahasa kita masalah nang asalnya berat tadi jadi ringan. Kenapa? Ada kawan. Nah, adakah? Ada kawan. Ini memang kayak itu pang leh. Inggi apalagi kawan sampai kawan guring. Mana makinnya yang bagus itu?
Ya, kenapa karena karena memang itulah bahasa kitanya nang maulah masalah yang besar jadi kecil. Inggih masalah yang kecil jadi hilang karena pak kawan nih pak. Nah, ya lah inggih kalau bahasa kitanya kawan nih menambah masalah kada. Nah, kada lah inggih. Makanya doa tu napa nang Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Nah, qurrata ayun itu artinya penyujuk di dalam hati. Kan kayak tah. Inggih, jangan nang menyakiti hati jangan. Nah, ya lah yang jadi cari ini pacangannya nang menyamania di hati jangan menyamani di lain enggak usah. Om menyamani di lain tu nama mana aja bibinya nyaman aja kira-kira. Ya kan menyamani yang di hati tah. Ya lah yang menyamani yang di hati nang dicari. Ya lah yang bahkan lah yang kata ulama nang kalau kita mengartikan nang Rabbana hab lana min azwajina tuh kenapa disebut azwajina dulu hanya wadriyatina karena anak yang saleh dan salihah itu terlahir daripada perempuan yang salihah ya. Nah macam itu jadi cari dahulu nah, jangan berkintip mencari jangan nah dari hati dahulu inggih nang nyata agamanya jangan dilihati rupanya aja asal glowing aja labar asal bari bunding aja iya sudah nah ya lah inggih bari bunding utang mun satangah tahun kada bari bunding lagi jangar aja ya rambutnya nah lah artinya toh ternyata agamanya dulu nang taribat yadak pasti kita akan baun bauntung apalagi misalnya sarabanya sampurna agamanya bagus ya lah inggih rupanya langkar ya lah inggih kuitan oma bapaknya bagus kemudian orangnya orang sugih pulang beh lah cuma tada lo orang nah itu bang alahnya ya lah inggih kalawasan mana liti nah ya lah inggih yang punya pina ada sudah ya lah inggih bapak dah lawan kuitan nah inggih bapak dah tu bagus-bagus pulang jangan mancam ni kada mancam lawan kuitan bah ma pian nak rugi sedikit hendak rugi banyak kah oh iyalah inggih napa jangan kuitan amun hendak rugi sedikit mae kawin akan ulun amun hendak rugi banyak ulun jucul rumah nah macam itu dah inggih rugi banyak apa jangan nah, kada deh matanya juga belum sampai juga kuitan ini hendak benar mah bininya kan dah inggih duitnya ada ya leh inggih ya leh kemampuan ada sudah ya leh inggih cuman apa dasar belum sampai lagi bibinya banyak sudah nah ya leh ingat kau eh biakanya kada payo itu marga kada payo nah ya leh ini payo nah leh eh nah ini belum sampai deh bisa ke situ ya sudah nah inggih aja jadi kembalilah nah jadi Allah Subhanahu wa taala tadi menjadikan malaikat nang berupa kekasih Rasulullah siapa dirupakan sebagai Abu Bakar Siddiq nah supaya apa menyenangkan hati Rasulullah senang hati nyaman hati ya leh nah inggih nah kemudian, lalu berkatalah malaikat itu, hai Muhammad, bahwasanya Tuhanmu lagi memberi salawat atasmu sebagai lagi turun setetes daripada sundusil arsh jatuh kepada lidah Rasulullah. Nah, bahasa kita, anggi air yang titik daripada arsh itu membasahi lidah Nabi kita. Bayang mana belum pernah dirasa oleh makhluk akan manisnya dan sedapnya. Maka dengan itu diperolehnya Rasulullah SAW akan ilmu awalin wal akhirin. Nah, inggih. Lalu dengan minum titisan banyu dari arsh tadi, lalu Allah Ta'ala berikan ilmu Rasulullah akan ilmu awalin, artinya ilmu nang bahari, wal akhirin ilmu sekarang sampai hari kiamat. Nah, lalu Allah Ta'ala diberikan apa? Allah Ta'ala berikan ilmu lawan Rasulullah. Nah, inggih. Maka terbukalah lidah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada ilmu itu pianlah. Ilmu itu ada nang dapat dengan dituntut. Ada. Itulah inggi ada ilmu ngarannya nang ilmu laduni nah itu ilmu laduni itu ilmu nang kada dituntut
Jadi dua makna. Jadi ilmu itu bisa Allah Ta'ala berikan dengan sebab dituntut. Artinya sebab kita menuntut ilmu, duduk lagi kita datangi, kemudian kita dengari, itu hanya dituntut, hanya diberi Tuhan. Ada. Cuma kan ada nang ilmu nang kada sana kita duduk, nang kada sana kita dengari, timbul langsung di dalam hati. Hitungannya ilmu laduni. Nah nyamannya aja. Inggih aku nak ilmu laduni aja. Misalnya toh, jar apa? Jar ulam, jar Rasulullah. Man amila bima alima warasahullah ilma ma lam ya'lam. Nah hendak dapat ilmu laduni apa syaratnya? Barang siapa mengamalkan ilmu nang inya tuntut, nang inya pelajari, nang inya dengari itu diamalkan, warasahullah ilma ma lam ya'lam, pasti kena Allah Ta'ala wariskan, artinya berikan ilmu nang kada pernah inya belajar. Nah macam itu ya. Nah hendak dapat ilmu laduni ini amalkan ilmu nang ada nih. Nang kita ini ilmu kada banyak, bukti artinya kada banyak tuh menuntut ilmu haji seminggu ini berapa kali aja? Artinya nang ilmu agama tuh. Ya lah ini kada banyak, sehari berapa jam ada? Kada banyak aja, nang kada banyak ni amalkan dia. Amalkan pian. Insyaallah kena diberi Tuhan ilmu nang kada belajar lebih banyak daripada belajar. Nah, lah inggi satu matanya. Seandainya untuk ilmu diamalkannya diberi Tuhan nang kaya orang belajar lawas sudah. Nang kaya orang belajar 10 tahunan, 20 tahunan, di mana pemahamannya diberi Allah. Inggih, padahal kada pernah belajar nya. Pemahaman datang macam itu pang di kaya jadi kawa ilmu laduni ngarannya. Nah, macam itu. Nah, itu nang banyak didapat tak. Ialah itu nang banyak didapat oleh orang-orang nang mengamalkan ilmunya. Jadi itu aja syaratnya ketika kita hendak mendapat ilmu laduni, ilmu pemberian langsung daripada Allah di dalam hati kita, amalkan ya ilmu nang ada nang kita nang tuntut nih, nang sedikit nih amalkan ya bagaimana lah ingin nang mulai nang dari nang sehari-hari amalkan, ingatkan Rasulullah makan tangan kanan, ingatkan Rasulullah memasang baju tangan kanan, badahulu batis kanan, badahulu ingatkan Rasulullah, itu kena amalkan ya kena betul bertambah diberi Tuhan kena. Nah ilmu laduni ngarannya lah. Nah jadi pertama dulu amalkan ilmu nang ada, insyaallah dapat ilmu laduni. Amun kalau diamalkan pang kisah tahu sarabat tahu sembahyang kada. Inggih, misalnya nih orangnya kada penyembahyang, cuma amun ditakuni masalah nang sarabat tahu, pian sarabat tahu. Inggih, apakah itu ilmu laduni lain atau ilmu syaitani ngarannya? Artinya apa? Dari syaitan itu. Lah, ingin kan apa? Sarabat tahu, jar. Ingin pikih tahu, inya ditakuni ilmu tauhid sarabat tahu, ilmu tauhid tasawuf sarabat tahu. Padahal orangnya kada mengamalkan ilmu nang ada. Iya tadi, kalau syaitan itu inya sarabat tahu, inya alim dasar. Lah, jadi kita jangan terpengaruh kita. Kalau pangkainya pian mendapati ingin nang di akhir zaman nih, orangnya misalnya ahli maksiat, orangnya munafik, orangnya fasik, orangnya cuma pina alim luar biasa. Hati-hati. Bukan ilmu laduni itu ngarannya. Lah ilmu setan ngarannya. Nah, jin dan sebagainya bisa membantu anata. Nah, lalu ini sarabat tahu dan sebagainya. Lain, hati-hati itu. Lain. Karena nang bujur itu nang dari Allah, inggih karena apa? Inya beramal beribadah. Nah, itu. Nah, orangnya beramal beribadah, inggih jelas bagus insyaallah itulah ngarannya ilmu laduni. Nah, inggih artinya ilmu nang kada dipelajarinya diberikan Tuhan. Maka terbukalah lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingin raja Rasulullah at-tahiyyatu lillah wa shalawatu wat thayyibat. Artinya bermula segala kehormatan yang sempurna sebenar-benarnya bagi Allah Ta'ala, demikian pula segala sembahyang dan segala puji-pujian. Maka berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi Nabi kita Muhammad, salamun alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Artinya bermula sejahtera atas engkau hai Muhammad dan rahmatnya Allah dan segala berkahnya. Maka berkata lagi Rasulullah SAW, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Artinya, sejahtera itu atas kami dan segala hamba-hamba Allah yang salih, beserta lagi beberapa permintaan Rasulullah SAW dan pertanyaan pada Tuhannya Azza wa Jalla di dalam munajatnya itu padanya. Maka sekaliannya itu dipergantikan oleh Allah Azza wa Jalla bagi Nabi kita Muhammad dan bagi umatnya. Dan serta lagi dikaruniakan oleh Allah Tuhan Azza wa Jalla bagi Nabi kita Muhammad akan warna alam. Ampun maaf. Akan warna ilmu.
bermula yang pertama tiada diizinkan oleh Allah Ta'ala bagi Nabi kita Muhammad SAW itu menyatakan pada suatu makhluk. Dan ilmu yang kedua diizinkan oleh Allah Ta'ala bagi Nabi kita mengetahuinya pada pilihan daripada sahabat. Dan ilmu yang ketiga diperintahkan oleh Allah Ta'ala akan Nabi kita Muhammad bahwa ia menyampaikan pada umatnya. Maka yaitu firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, fa'auha ila abdihi ma'auha. Artinya maka memberikan pengetahuan Allah Ta'ala kepada Nabi kita akan hambanya barang yang telah ia berikan pengetahuan padanya. Nah jadi diantaranya lagi pemberiannya Allah ada namanya ilmu. Cuma macam-macam ilmu. Jadi ilmu itu bahasa kitanya banyak versinya. Ada ilmu yang diberikan Tuhan Nabi kita nih. Ilmu yang diberitukan Tuhan lawan Nabi kita tiga macam. Yang pertama ilmu yang kada boleh dilajarakan. Tulis nau. Ada ilmu yang kada boleh dilajarakan. Kemudian lagi ada ilmu yang diberikan Tuhan lawan Nabi kita yang boleh dilajarakan khusus bagi sahabat tertentu. Ada pulang. Nah lalu ada namanya yang ketiga, ilmu yang boleh dilajarkan bagi seluruh umatnya. Nah jadi ilmu itu kada kawa sama berata. Nah inggih ujar ulama itu khatibun nasa ala qadri uqulihim. Nah kita ini harusnya melajari manusia ini, memandiri manusia ini harus sekadar akalnya. Kada kawa sama. Lah ini bahasa kitanya kelas 1 jangan kelas 6 dilajari. Ini kelas 2 jangan kelas 1. Ya lain kena hati. Kenapa gerang? Karena salah. Jadi harus sesuai. Jadi ada kena ilmu yang kada boleh disampaikan yang disampaikan. Leh, inggi. Kan ada kena macam-macam ilmu yang kada boleh disampaikan yang disampaikan. Ada ilmu nih disampaikan cuma khusus bagi nang ahli-ahlinya aja. Ini kada ungkai berataan. Iya nang tadi salah paham. Nah, ya lah, jadi harus bisa-bisa juga seorang yang berilmu dinilai tuh ini ilmu ini bagus ya disampaikan kadakah lawan siapa menyampaikannya pasah kadakah nah macam itu. Karena Allah Ta'ala adalah memberikan ilmu lawan Rasulullah nang tiga macam tersebut. Nah, dan kemudian lagi yang paradukan oleh Allah Ta'ala atas Nabi kita Muhammad dan atas umatnya 50 waktu sembahyang di dalam sehari semalam. Wallahu a'lam, mudah-mudahan ada manfaat dan barakahnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita keselamatan, kesehatan, keafian, mudah-mudahan kita beratan hidup beriman, mati membawa iman husnul khatimah. Amin. Allahumma